Secara teritorial masih tetap, masih tetap seperti sekarang ini. Nah, tetapi karena tidak mungkin lagi bicara tata ruang hanya Jakarta, hanya Bogor, hanya Bekasi, ini harus dilihat dalam satu kawasan. Nah, kawasan itu yang kemudian di dalam draft ini harapannya Wapres ditunjuk menjadi semacam ketua dewas. Dewan kawasan supaya otoritasnya lebih kuat. Jadi mampu mengkoordinasikan itu menjadi ya satu kawasan yang terorganisir secara baik sehingga pembangunan juga harmonis dan lain sebagainya. Dan itu saya yakin akan mampu menyelesaikan banyak hal khususnya di DKI Jakarta.